takut rubuh anak kan namanya di situ. Takut mesin hujan angin pun namanya. Ketiban, takut ketiban. Sama cuman bisa berharap kasih umur panjang pada sehat gitu. Kalau rumah kata saya enggak mungkin kan. Soal keadaan kita pencariannya sehari-hari cuman metik cabe doang. Emang keadaannya kita gak keluarga susah, ya saya gak pengen sih sebagai anak kan untuk memperbaiki. Cuman kan namanya keadaan saya gak susah, saya gak ibaratnya kan gak usaha gitu. Nah, anak saya kan masih kecil-kecil. Rumah adalah memang kekhawatiran terbesar buat keluarga, apalagi punya anak, ya kan. Udah pasti kan dia merindukan rumah yang layak buat anak-anaknya. Tetapi secara finansial kan ketidakmampuan dia juga sama. Ibaratnya dia ingin memeluk gunung tapi tangan tak sampai gitu. Jadi butuh orang untuk membantu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong, ayo dorong. Iya. RT, Pak. RT 6. Nah, ini bekas rumah saya yang lama. Posisinya begini, Pak. Ini tadinya depannya ono sono. Ya, ini belakang pagar. Ini dibangun tahun berapa, Pak, rumah yang lama ini? Kalau ini tahun berapa ya? 90-an kayaknya. Lagi pertama yang bukan mama saja. Tapi mama saya beli sama orang gitu, tetangga juga dia dijual. Sesudah itu kan mama saya kan sakit, jadi makanya kenal sama Pak Acun itu mama saya ada yang ngebawa Pak Acun kemari, dilihat dibawa ke rumah sakit. Abis renovasi rumah ini gak, mama saya abis dioperasi. Nah itu renovasi itu asbes sama bikinin kamar mandi gitu. Tadinya kamar mandinya nggak ada. Tadinya mau Pak Acun kan mau dirapiin, jadi mama pengennya di sono. Ya berhubung udah itu kan namanya kemauan orang tua ya, kita nggak bisa larang ya. Ya udah, cuman kata Pak Acun boleh ngebangun di sono, yang penting tanah milik. Cuman prinsipnya ini dibongkar. Sebenarnya ini tanah pangeran, Pak, tanah pemerintah ya, pangeran. Jadi ini nggak ada suratnya. Jadi ibaratnya ini disebutnya udah penduduk Cibeng semua, Cina Benteng gitu. Dulu yang tinggal di rumah lama mama saya sama papa saya, sama anak saya satu, sama adik saya satu, berempat. Kalau saya di luar gitu. Adik saya juga masih kecil, anak saya juga masih kecil. Ya mama saya kan sakit-sakitan, saya juga nggak usaha, nggak kerja. Ya usaha aja kan kudu pakai modal. Kerja ya habis mau kerja di mana, belum ada panggilan kerja. Paling ya saya kerja serabut-serabutan aja. Ya cuman saya sih jujur, Pak. Semenjak itu kan lagi orang tua saya sakit kan saya kan enggak pernah ada di rumah. Jadi saya ngikut teman, diajak sama teman dagang. Nah, iya ini kan awalnya kan saya dagang sama itu kan saya diajak sama teman gitu. Jadi udah tinggal di rumah bos aja gitu. Jadi kalau pulang ya sewaktu-waktu doang. Kalau mau pulang yang lihat orang tua, lihat anak pulang gitu. Tapi sih seringnya saya udah tinggal di kampung orang, di rumah orang lah gitu. Kan mama saya sakit jantung. Terus dioperasi. Habis dioperasi, Ko Acun ngeliat keadaan rumah saya, kondisinya akhirnya di renovasi sama Ko Acun. Ya sebenarnya sih ada, cuman kan dananya, Pak. Iya, semua emang benar pengen memperbaiki dari pihak keluarga saya. Cuman kan kalau dananya nggak ada, ya ini gak, kita kan udah bersyukur dibantu sama Ko Acun. Perobatan mama saya, rumah di bedah sama Ko Acun.
di pihak Yayasan Kuacun. Iya, saya hanya untuk selamatkan keluarga saya aja. Apalagi utamakan dengan mama saya aja gitu. Nah, kalau Ibu Gonari itu dia punya rumah memang sudah tidak layak huni. Tinggalnya itu di bantaran Kali Cisadane. Di bantaran Kali Cisadane itu tanahnya bukan tanah milik. Tanah dari pengairan, pemerintah punya, Pemda punya. Tapi dia punya tanah kosong dari orang tuanya. Nah, untuk membangun rumahnya itu sendiri, ya, dia tidak mampu karena anaknya satunya saat itu di kondisi pandemi dagang juga sudah sepi gitu. Akhirnya ada beberapa teman, ya, teman-teman donatur itu berencana gitu ya, berencana untuk membantu Ibu Gonari karena Ibu Gonari kan sakit jantung. Nah, sakit jantung di kondisi rumahnya yang tidak layak huni dan hujan, kebocoran segala macam, angin itu juga membuat dia tidak sehat dan ketakutan gitu. Maka dari rasa kerisauan yang sangat besar ini, beberapa donatur itu berinisiatif untuk membedah rumah gitu. Kalau selain dagang sih, saya suka ikut-ikut RT, turun-turun sembako, bantu-bantu menurunin beras apa gitu, bantu-bantu warga. Ibaratnya kayak kemarin nih lagi ada COVID gitu kan, lagi gencar-gencarnya COVID, saya bantu-bantu RT, ya, nyemprot-nyemprot rumah-rumah warga. Jadi kan kita saling membantu aja gitu pas. Makanya kan orang kan belum tahu gitu kalau yang gimana. Oh, kita dagang kan nggak selamanya habis, nggak selamanya masih ibaratnya masih ada kan. Orang dagang itu kan kayak air laut pasang surut. Ya kalau milik kita lagi bagus, ya habis tiap hari. Kalau lagi kurang bagus ya nggak habis. Gitu. Makanya kan apalagi kayak jenis sayuran apa itu udah nggak bisa dipakai. Kayak pare, kol, kentang. Kalau udah nggak habis itu udah nggak bisa dipakai, Pak. Paling saya ngasih ke keluarga saya atau ke saudara-saudara saya. Itu ke tetangga-tetangga saya. Lagi itu saya ngebangun rumah yang sebelum dibedah, sisa bambunya bekas rumah mertua di atas tanah bagian mertua. Terus saya nabung cuma dapat 900.000. Kalau dapat duit saya nabung 5.000, kadang 10.000. Enggak kehitung, soalnya kan enggak tahu berapa bulan apa berapa tahun. Tahu-tahu udah ada segini katanya. Ya udah, saya kata saya udah lah. Saya bikinin rumah dah secukupnya. Yang penting bisa layak buat anak-anak. Nyatanya belum lama ini lagi rusak lagi karena bambu bekas kali. Itu udah mau rubuh, kata yang nggak tahu mah disangkanya kayak kandang ayam bocor. Pada bocor, baju pada basah. Tapi tetap tinggal di situ masih berhujan. Kalau hujan mah iya, kalau hujan angin tuh ke sini ke rumah saudara. Kata saya ntar kalau itu ngungsi, kadang dia nggak mau kalau nggak disuruh saudara mah. Nah sana nah, ntar ketiban rumah lu, ke rumah encek no, begitu. Baru pada mau, kalau disuruh saya mah nggak mau. Dia mah ngurut kalau lagi ada yang ngurut, kalau lagi nggak ada mah begitu itu saya. Sehari-hari saya rasain sakit apa nggak saya rasain, habis tulang kayak tulang punggungnya saya jadi nggak tentu sih, kadang 20 kalau di kampung mah ya, terus kadang 10.000 gak mau aja, namanya nggak dipatok seikhlas dia. Lu kan tahu sendiri keadaan matanya kurang ini, pendengarannya mah enggak normal, cuman matanya doang. Cuma kalau ditanya orang, iya-iya aja, nggak nyautin kayak kita nih.
pakai mulut dia unggut doang. Kayak orang malas ngomong gitu. Anak-anak saya suka ngeluh, pas saya main ke kontrakan rumah temen, dia pengen rumahnya kayak gini, yang ada WC-nya, Mak. Saya sedih ngelihat anak-anak saya mengeluh, karena saya nggak bisa memperbaiki rumah itu. Saya tidak bisa berharap, karena penghasilan saya cuma bisanya metik cabe, hanya bisanya buat jajan anak dan ngasih dia makan doang. Dan kakinya, ya kadang siang-siang mana panas, tapi kadang kalau kita ngeluh, ya jangan ngeluh kata saya demi anak. Udah panas, mau hujan, jalanin terus. Pernah kehujanan malam-malam enggak, lah, pada luncur. Terus kata saya, lah demi apa ingatnya anak saya. Kalau diri saya sendiri mah enggak dipikirin. Anak takut enggak makan, enggak jajan. Kasihan. Kadang kalau kita ingat makan di pasar, ingatnya ya ntar anak gua nggak makan, saya mau makan gitu. Kadang nyampe-nyampe, aduh nggak bisa buat beli beras, neng beli mie aja ya. Saya nggak set apa, ya udah beli mie tuh yang mie sukses. Udah kita makannya bertiga sama anak. Udah maknya mak kuahnya aja yang penting anak. Udah nggak pakai nasi kadang ntar pulang. Nungguin saya makan, kadang ayo mau ikut enggak? Kadang di pasar juga yang kasihan. Udah sama Amel, makan nasi goreng, ntar bayarnya mah gampang. Udah tuh dia sepiring berdua, nih mak. Udah gak usah, udah buat nong aja, saya gitu. Biarpun kita lapar juga yang penting kan anak. Saya pasrah dengan keadaan saya. Boro-boro saya buat ngebenerin rumah. Buat makan sehari-hari gak susah. Pernah kata yang sini, kata dia, nah ntar ada yang bedah rumah sini, kata dia, kumpulin ke TP kakak. Udah dikumpulin tuh, tapi kagak ada hasilnya, cuman ngomong-ngomong doang. Ada lagi satu orang lagi tuh, dari mana tuh, katanya ngakunya dari TV, pernah datang dua kali, nanti bu ya. Udah sampai sekarang kagak ada. Cewa makanya dah, udahlah, udah gak percaya lagi gitu. Ini saya berada di desa Pakuaji, Kaga ya, rumah Pak Mister. Pak Mister ini berprofesi sebagai tukang urut dan matanya sudah tidak melihat sejak umur 2 tahun. Nah, ini kondisi dalam rumahnya. Kondisi dalam rumahnya. Ini istrinya Pak Mister. Ini tidur di sini dan masak pun di sini, mempunyai dua orang anak. Sewaktu itu saya punya teman wihara ya, namanya Pak Acunli. Pak Acunli ini sering keliling-keliling desa dimanapun juga. Dia banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi Buddhis. Nah, satu hari dia WhatsApp saya gitu loh. Ini ada rumah yang sangat hancur seperti ini gitu loh. Butuh bantuan. Bisa Kak, karena dia tahu saya sebagai aktivis sosial ya. Nah, dari mungkin bisa membantu dia gitu. Ya saya enggak janji juga sih gitu kan. Bilang ya udah kalau gitu nanti kita coba survei dulu. Setelah saya survei, saya analisa, saya akan cari gitu loh donaturnya siapa yang mau gitu. Nah, pada saat saya datang bersama Acunli, dia aktivis wihara ya. Nah, itu hujan, kebetulan hujan gerimis. Nah, saya bawa beras dan Indomie. Nah, mie instan lah gitu. Nah, datang ke sana, ketemu. Rupanya mereka keluarganya belum makan gitu loh. Belum makan. Akhirnya saya fotoin, videoin untuk kasih ke donatur gitu yang mau untuk bangun bedah rumah ini. Donatur tuh bilang ke saya, coba fotoin dari belakang, ke belakangnya segala macam, lihat gitu. Udah saya fotoin, saya videoin. Nah, pada saat saya maju ke depan lagi, ternyata
mereka lagi masak mie instan yang saya kasih gitu. Dan memang belum makan, belum ada yang dia makan gitu. Dari situ aja saya miris juga ya. Waduh, dia ada cerita bahwa dia kadang punya beras, kadang kagak, kadang ada makanan, kadang kagak, karena hanya mengandalkan ibunya saja. Masih desa-desa yang banyak rumah yang masih belum layak huni. Ya, mereka banyak rumah yang masih tanah, gitu, lantainya tanah. Terus bangunan-bangunan yang masih terbuat dari bambu. Gitu. Itu memang masih banyak di sekitar Tangerang. Selama ini kan kita melihat juga sih, survei juga. Lihat kondisinya dari orang yang akan kita bedah rumahnya ya. Setelah disurvei, nah kita analisa kebutuhan bedah rumah dia seperti apa. Kalau contohnya ya Pak Mingsar ini, kita lihat anaknya masih kecil. Terus dia ayahnya juga tunanetra. Ya kan? Ibunya hanya berpenghasilan sebagai pemetes cabai di pasar Cikokol. Nah udah pasti kan, taraf hidupnya memang udah berat sekali. Nah, ibunya juga udah menyerah ya, keluarga Pak Mingsar sama Pak Mingsar itu menyerah kalau untuk membangun sebuah rumah. Ini juga satu, psikologi anaknya juga ikut masuk gitu. Nah, anaknya menjadi tidak percaya diri, terus minder. Nah, dengan adanya kita bantu dia membedah rumah, tujuannya anaknya sendiri tidak minder dan dia percaya dirinya kuat gitu. Itu yang tujuan utama kita. Mental anaknya gitu. Iya. Ini kan rumahnya sudah jadi, Bu. Iya. Gimana perasaannya? Senang, alhamdulillah. Iya. Saya banyak-banyak makasih ini udah dibantu. Iya. Saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa bedah rumah di sini. Iya. Sama Pak Hokcun. Gimana setelah ini? Mau jualan biar anak bisa sekolah lagi. Ah, mantap nih. Mau jualan. Sudah punya modalnya belum? Belum. Mau dimodalin juga? Mau kalau ada. Mau. Oke, nanti kita coba bantu sedikit untuk modal. Iya. Karena jangan kita hanya berikan rumah, tetapi dianya sendiri akhirnya tidak ada semangat. Tidak semangat untuk memperbaiki taraf hidupnya. Bagaimana cara memperbaiki taraf hidupnya? Ya kita lihat kemampuan dia di mana gitu. Kayak sebenarnya Pak Mingsar ini, dia kemampuannya hanya mengurut. Dia mengurut sekitar tetangganya. Nah kalau ibunya ini yang lebih aktif, karena tidak ada kekurangan, kalau Pak Mingsar kan tunanetra suaminya. Tapi kalau ibunya ini bekerja di pasar, pemotek cabai. Nah di situ kan dia punya aset ya, aset untuk beli berdagangan di pasar, dijual lagi ke rumahnya. Tapi butuh modal. Nah, bagaimana supaya kemandirian dia ini nggak tergantung orang lain? Ya kita pertama ya modalkan, modal usaha kecilnya modalkan, dan dia bisa kelola. Nah, dari hasil keuntungan ini ya untuk memperbaiki taraf kehidupan dia. Kalau pendapatan jujur aja saya sih, pendapatan penghasilan tergantung dari banyaknya somanya, Pak. Kalau somainya misalnya banyaknya 200 biji gitu kan. Kan saya jual kan 2000 perak satu. Itu kan enggak tentu, enggak semuanya 2000 perak. Ya kalau udah malam kan saya lepas kena paling 1500 satu. Ya kalau bersih-bersihnya mah kalau kotor-kotornya dapat lah bahasa 2,5. Kan itu belum dibelanjain lagi. Kalau dibelanjain lagi kan paling bersihnya 100.000, paling kecilnya 70.000. Udah. Kalau harapan saya sih ke depan yang penting ya saya usaha lancar, badan saya diberi kesehatan aja, ada rezekinya, mama saya diberi kesehatan, anak biar bisa jadi anak yang sukses lah, udah itu aja. Kalau untuk ini saya belum tahu dah Pak.
Ya saya udah bersyukur diberi kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Yang penting usaha saya lancar, nggak ada halangan. Saya diberi keberkahan, keluarga saya diberi kesehatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Misar, ini saya serahkan kunci rumahnya ya. Untuk Pak Misal dan keluarga, semoga penuh dengan berkah, ya, penuh dengan kebahagiaan ya Bu. Tolong Bapak, ini semua adalah jalinan jodoh kita. Berkat doa Bapak, ya Bapak harus berterima kasih kepada siapa? Nah, bagaimana cara berterima kasihnya? Ya, tolong dibuka pintunya Pak, silakan. Ayo rame-rame Ibu, dorong pintunya, dorong. Iya. Yeah. Anak saya pengen masuk sekolah lagi. Biar nggak putus di jalan. Itu kata dia, Mak, pengen sekolah lagi, pengen ntar kalau kita udah kita sekolah. Kalau nggak sekolah ntar nggak kerjanya. Tadinya begitu. Harapan dia dulu, kalau belum dibedah, pengen ngebangun rumah kalau dia sekolah. Kata saya, makanya sekolah. Jangan nggak sekolah, udah emak kata saya, sekolah. Sekarang pikiran saya udah lega karena rumah saya udah dibedah. Jadi nggak ada pikiran apa-apa selama saya pergi ke pasar. Kalau harapan saya kepada ya, mereka yang dibedah rumahnya, kayak misalnya Pak Misar, dia bisa lebih mengenal, nah mengenal lebih dekat kepada agamanya. Nah dia juga harus lebih rajin berdoa. Sedangkan ibunya, saya lihat udah semangat, penuh semangat kerjanya tinggi. Nah di sini juga harapan saya dia bisa membantu orang lain lagi. Setidaknya yang Seci dibilang, yang Seci katakan dalam Seci itu kan dana kecil amal besar dengan celengan bambu. Dia bisa mengaplikasikan dana kecil amal besar itu dan didonasikan kepada orang lain. Seperti itu. Bang Isar, sholatnya udah oke ya? Rajin ya? Harus rajin. Oh, saya kasih kain. Jangan bolong-bolong sholatnya. Aduh, Bang Isar gini hidup kuat, istrinya siang jalan, pulang pagi kerja, ya kan? Doanya terjawab.